Pikaki wari prak-prakan operasi justisi anu dilakonan keur ngajiret oknum warga anu ngarempak protokol kesehatan disorang ku petugas kalawan tandes turta darian naker. Dina amprona lianti ngawatesanan kegiatan warga, prak-prakan diwatesanana jam operasional ge salawasna dilarapkeun dina mangsa PPKM. Kabid Perundang-undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Sumedang Yan Maharizal ngebrehkeun salila prak-prakan PSBB atawa anu ayeuna katelah PPKM kacatet leuwih ti 5.000 oknum warga anu ngarempak protokol kasehatan kajiret sarta ditibanan sanksi administrasi ku petugas gabungan. Masih cekian Maharizal, oknum warga nu kajiret sarta ditibanan sanksi teh karereanana alatan teu make masker sarta ngarempak protokol kesehatan sejena. Sanksi masih diperlakukan sesuai dengan peraturan Bupati nomor 5 tahun 2021 yaitu dengan sanksi denda administratif untuk perorangan pelaku usaha kegiatan usaha mulai dari 100.000 sampai 500.000 dan sampai dengan pencabutan izin usaha. Total pelanggaran sampai saat ini dari tanggal 17 yang kita laksanakan terhadap pelanggaran denda administrasi sampai dengan saat ini hampir 5.836 dengan jumlah total dari hasil denda itu sekitar 152 juta rupiah yang telah disetorkan ke kas daerah. Sajroning kitu tina jumlah 5.836 warga nu ngarempak protokol kasehatan, jumlah denda anu kakumpul nitih 152 juta sarta geus dipasrahkeun ka kas nagara. Diki Guntara, Bandung TV.